Kebahagiaan tengah dirasakan Azizah Salsa lantaran baru saja menggelar pesta ulang tahun mewah di salah satu ballroom hotel di Jakarta. Wanita yang akrab disapa Zizi itu telah genap berusia 20 tahun pada 6 Oktober lalu. Sebelumnya, ia sudah mendapatkan kejutan dari sang suami Pratama Arhan ketika masih berada di Jepang. Setelah tiba di tanah air, putri dari anggota DPR RI, Andre Rosyadi itu menggelar pesta ulang tahun secara privat. Pada momen spesialnya, Zizi mengundang sejumlah artis dan influencer tanah air. Bahkan, grup band selebritis yang terdiri dari Andre Taulani, Raffi Ahmad, Desta, Surya Insomnia, dan Dikta menjadi pengisi acara di pesta ulang tahunnya. Sayangnya, pada malam itu Pratama Arhan tak bisa hadir lantaran tengah latihan bersama Timnas Garuda untuk pertandingan 12 Oktober mendatang. Meski begitu, Pratama Arhan tetap memberikan doa spesial yang ia sematkan lewat tayangan video yang akhirnya diputar saat acara dimulai. Arhan sukses membuat seluruh tamu undangan histeris karena kebucinannya. Menariknya lagi, pada akhir video, pria asal Blora Jawa Tengah tersebut mengungkapkan perasaan cintanya untuk sang istri. Yang jomblo jangan nangis ya. Azizah Salsa tampak tersipu malu hingga berkaca-kaca. Tak hanya sang istri, para tamu undangan pun ikut merasakan kebahagiaan Zizi dalam momen tersebut. Sederet teman Zizi membagikan momen manis itu di media sosial hingga akhirnya viral. Video itu pun lantas trending hingga banjir ucapan baper dari para warganet. Selamat ulang tahun untuk Azizah Salsa. Roll.